Okay, hai, assalamualaikum. Selamat malam, Salam sejahtera. Salam keamatan. Salam nak pakai earphone. Kejap, kita letak earphone ni jap. Okay, so kalau semua dengar, cuba type dengar sikit. Alright, sekejap . Alright, Nurin, Jazlina, hi. Muiz, Ali, hi. Alright, Sakina, hi. Okay, Akmal, Zuhair, hi. Banyak hi kat saya ni. Okay, Adi Batul Husna, hi. Nurul Husna, hi. Nurul Husna, Ismail. Alright, Wiwi dengar . Alright, thank you. Nurin, salam nak duit kaya. Mak, ay, takut aku dengar. Okay, Jamal cikgu dah tepai KPKP punya, betul. Hai, okay, Luma Iboy. Okay, dengar . Muiz Ali dengar, selamat datang. Ayah Nabila, selamat datang . Alright, so sometimes saya akan tengok dekat depan through my, apa namanya, camera. And most of the time, we look at my PC sebab my PC ada all of your comments, alright? Okay. Rizal Hazmi, hi. Alia, Tasha, Yani, Akmal. Okay. Cik Rokzia, Muhammad, hi. Okay, alright. So, Cikgu Fanas join. Okay, Fakrul Islam, waalaikumsalam. Okay. Husna Hanafi, hi. So, Muhammad Shazmi, hi. Luqman Aboy, salam. Okay, Farhan Pa'an. Okay, Sofia Karina. Okay, thank you so much. Siapa yang dah bersama-sama dengan saya pada malam ini. So, satunya saya nak minta dengan awak. Semalam cikgu akan share dengan awak satu ilmu yang sangat bermanfaat. Okay, walaupun kamu ada yang dah belajar, ada yang belum belajar, ada yang tengah belajar, ada yang belajar tak ingat, ada yang dah belajar tak tahu langsung, ada yang dah belajar tapi tak nak tahu dan sebagainya. So malam ni saya akan menjadikan apa yang awak fikir benda tu susah, rupanya benda tu sangat mudah. Alright, apa yang benda tu susah, rupanya benda tu sangat mudah. Okay, so jadinya malam ni seperti yang saya janjikan pada live saya pada yang lepas, iaitu hari Ahad lepas . Kalau saya tak silap. So hari ni saya nak share sikit apakah benda yang penting pada kanta, you know, kanta. Alright, ataupun kanta, right? Lenses, lenses. Alright, so seperti mana yang sedia maklum . Okay, so saya, waalaikumsalam Faris. Alright, Karya, okay, Aisyah, selamat raya lambat lagi. Raya lagi 6 hari . Raya lagi 6 hari, boleh tak apa. Selamat air raya juga. Okay, saya ucapkan kepada semua yang akan menyambut pada hari raya . Alright, so salam perpaduan, salam keamatan, salam hibah saya ucapkan kepada semua penonton-penonton, apa nama, pelajar-pelajar SPM yang saya sayangi sebab kita orang semua nak support SPM. So insyaAllah pada malam ni kita akan cuba yang terbaik, saya akan cuba yang terbaik untuk share knowledge tentang kanta . Kanta. And then saya minta juga kamu rasa kalau ada kawan-kawan yang lain yang you know, ada diberi peluang untuk melihat video ni, tolong share kat dia, tolong war-warkan benda yang baik. Alright, insyaAllah kita akan expand kan seberapa banyak ilmu yang baik kepada orang. Okay, dan lagi bulan Ramadan ni ilmu yang bermanfaat, tak salah kalau kita share dengan semua orang. Okay now, so berbalik kepada cerita pasal kanta. Alright, so bila kalau cerita pasal kanta, dia melibatkan pembiasan cahaya. Alright, so bila cerita pasal lenses, if you talk about lenses, it's about refraction of light. Alright, pembiasan cahaya. So what does it mean by refraction of light? Apakah yang dimaksudkan oleh pembiasan cahaya? So pembiasan cahaya membawa maksud, okay, pembiasan cahaya membawa maksud apabila sesuatu cahaya, okay, apabila sesuatu cahaya dia melalui, okay, dua medium yang berbeza. Okay, dia melalui dua medium yang berbeza yang ada potensial ataupun ada dia mempunyai sesuatu sebab bila dia masuk serta dekat medium yang lain, so dia boleh tembus. Dia tak macam objek yang legap. So objek legap ni maksudnya kalau cahaya tu dia lalu dekat objek yang legap ataupun objek yang oblik, maksudnya cahaya tak boleh tembus. Sama ada dia terpantul balik ataupun dia akan diserap, something like that. But anyhow, kalau misalnya menceritakan pasal pembiasan cahaya, it means that the cahaya boleh tembus dekat dalam satu medium. Alright,
So if you talk about the refraction of light, it means that that particular of light can travel between two different mediums, right? So it can travel two different medium, whereby this particular light can penetrate into another medium. So what will be the cause ataupun apakah dia punya sebab dia ataupun apakah sebab musabab dia, right? So cahaya ni kalau kita faham dan kita faham, right, cahaya ni datang daripada matahari, right? So dalam ahli fizik menyatakan bahawa okay, gelap tak pernah wujud, dia kata the dark is never exist, right? So banyaklah orang bertanya-tanya, cikgu, if the dark is never exist, so macam mana keadaan malam tu ataupun bila dalam keadaan gelap? So ianya terhasil, kalau gelap ni terhasil is simply because the light, the absence of light ataupun ketidakhadiran cahaya, alright? So apabila ketidakhadiran cahaya, maka kegelapan itu muncul. So daripada perkataan dan ayat yang dilalui ataupun dikeluarkan oleh ahli fizik ini, ini menyatakan bahawa cahaya sentiasa ada. That's why kalau awak belajar daripada segi hukum fizik ataupun awak belajar dalam bab fizik, awak tak pernah belajar bab gelap. Okay, awak tak pernah belajar bab gelap. Satu bab, contoh bab 18, dark, eh? The dark world, eh? The dark side, right? Oh, payah, eh? Payah. So normally you will learn about light, cahaya. So bagi siapa yang baru masuk, saya ucapkan selamat datang. Okay, salam cium tangan ibu apa? Alamak, eh? Waalaikumsalam, Akil, eh? Alright, okay. So jadinya siapa yang baru masuk pada sesi sharing saya pada malam ini, saya ucapkan selamat datang sama saya Encik Rashidan. Bahawa ya, siapa yang selalu yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, saya diberi nama ataupun seorang panggil saya Encik Rashidan daripada PTTI Group Sdn Bhd. So malam ni saya nak buka topik kanta, eh, topik kanta. So dia di bawah subtopik pembiasan cahaya. Alright. So without further ado, let's go. Okay, it's very good for you to take a piece of paper, any kind of paper. Lepas tu pembaris dan juga pensel. Alright, pembaris dan juga pensel. Okay, let's go. Okay. Okay, tergoyang pula tadi. Okay, so mari kita tengok. So hari ni saya nak open, kita start dengan kanta. Kanta ni ada dua jenis, eh. Kanta ni ada dua jenis, kanta cembung dengan kanta cekung. So saya nak pergi kepada kanta cekung dahulu. Alright. So kanta cekung. So kanta cekung ni kalau dalam bahasa Melayu dia, eh, bahasa Melayu, bahasa Inggeris adalah concave lens. Okay, concave lens. Okay. Alright. Ada seorang tanya, cikgu, cahaya zarah ke gelombang? Cahaya bukan jirim. Gelombang bukan ke jenis pergerakan? Alright, good question. So cahaya ni dia merupakan satu pergerakan yang tak ada jirim, eh. So jadinya cahaya ni merupakan salah satu gelombang, gelombang cahaya. That's why kita ada belajar gelombang cahaya, right? So pada malam ni saya tidak dapat untuk bercerita dengan belajar pasal gelombang, sebab ni saya bercerita pasal cahaya. InsyaAllah nanti saya akan menjawab soalan awak bila kalau kita masuk ke gelombang, eh. So tapi kalau nak tahu, dia merupakan satu gelombang cahaya, eh. Right? So bila cerita pasal gelombang cahaya, dia ada dia punya kelajuan dia. Guna formula V sama dengan F lambda. Maksudnya dia ada punya frekuensi dan dia ada punya panjang gelombang. So we talk about it later. Alright? Alright, so kanta cekung. Okay. Okay, saya nak minta awak komen dekat bawah. Okay, saya nak minta awak komen dekat bawah. Waalaikumsalam. Okay, Rifat Tazin. Waalaikumsalam. Saya nak minta awak komen dekat bawah. Berapa orang kat sini yang tak ada idea langsung macam mana nak buat lukisan kanta cekung? Tak kira lah kamu dah belajar atau belum lagi belajar. Berapa orang kat sini, siapa yang dia tak ada idea langsung nak lukis kanta cekung ataupun concave lens, type saya. Ataupun saya tak tahu. Saya tak tahu. Ataupun tak tahu pun saya tak tahu, cikgu. Saya tak tahu ataupun cakap saya. Alright.
Akil cakap saya. Alright, Akil lagi. Alright, Danish. Tak tahu. Okay, no problem. Okay, so maksudnya sesiapa yang tak tahu ataupun tak reti buat, saya akan pastikan yang you all pada malam ni you tahu sebenarnya how to draw it. Okay, so the first step, kita kena lukis dia punya jenis kanta dahulu, iaitu kanta kanta cekung. So macam mana kanta cekung? Orang kata kanta cekung ni macam apple kena makan. Namanya kita try lukis apple kena makan. Macam mana apple kena makan? Apple kena makan ni dia macam ni. Saya ni not very good in drawing, kan? Dan kalau lukisan saya tidak memuaskan hati masing-masing, minta maaf lah ya. Okay, so jadinya ni namanya kanta cekung. Kanta cekung ni adalah kanta cekung yang standard. Maksudnya dia tidak dimodify. Contohlah saya bagi awak satu contoh. Saya ni rabun jauh. Macam awak belajar masa form 3 dahulu. Apabila kalau kita rabun jauh, kita kena pakai kanta cekung. Alright? So, bila saya pakai kanta saya ataupun cermin mata saya ni, saya tak nampak pula saya cermin mata ni bentuk dia macam ni. Alright? Okay. So, jadinya apa yang saya cermin mata ni, dia dah namanya sebagai the modernized lens. Okay, the modernized lenses ataupun lens yang modern. So, dia dah ada cara scientifically dia macam mana dia nampak bentuk tu. So, jadinya ini adalah bentuk yang biasa ataupun kanta cekung yang biasa digunakan di dalam lab. Alright? Okay? Okay, now. So, dekat setiap kanta, dia ada tengah dia ni ada titik tengah. Alright, kita namakan dia sebagai point O. Point O ni, point kosong dia maksudnya adalah point titik tengah lah. So, jadinya bila cerita pasal point titik tengah, saya ada titik fokus. Titik fokus, panjang sini, panjang sini. So, panjang sini dan panjang sini. Alright. So, sini, 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 sini. Sini adalah F, sini adalah 2F, sini adalah F, sini adalah 2F. Okay. Alright. So, apakah kesilapan student ataupun apakah kesilapan pelajar, especially pelajar tingkatan 5, apabila kalau dia nak buat soalan yang melibatkan lukisan diagram ataupun ray diagram ataupun diagram cahaya, apa masalah dia orang? Apa yang dia orang buat salah? Kenapa dia orang buat lukisan tu salah? Sebabnya adalah kedudukan F ni adalah tidak betul. Kedudukan F ni adalah tidak betul. Kerana kalau misal kata awak dah set up, awak dah set up panjang sini 2 cm, panjang sini pun mesti 2 cm. Faham eh? Ianya 2F ni bukan bermaksud kalau panjang sini 2 cm, panjang sini adalah 4 cm. Tidak. Panjang sini 2 cm maksudnya panjang sini ke sana adalah 4 cm. Ini bermaksud sini 2 cm, sini 2 cm. 2F ni bermaksud panjang sini ke sini. Panjang sini ke sini adalah 1F. Panjang sini ke sini adalah 2F. Alright. So jadinya dia bergantung kepada awak, cikgu. F ni kita nak letak berapa cm? It's up to you. Tapi jangan kalau letak 1 cm pula, pendek dong. Normally orang akan letak sama ada 2 atau 3 cm. So letak sini 2 cm, sini 2 cm, sini 2 cm, sini 2 cm. Okay? Faham tak? Kanta dah, kanta cekung tak berapa jauh. Betul? Kanta cekung tak berapa jauh. Okay, kalau faham tak faham? Apa yang saya beritahu pasal kedudukan F ni? Kalau faham tak faham? Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Okay? Alright. So, jadi ya, sementara saya nak tunggu orang bernaikkan faham ke tak faham. So, sekejap saya tengok ada tak orang komen. Komen ya, tengok komen. Alright. Faham kot? Faham. Alhamdulillah. Alright? Good question. Good question lah. Good. Okay. Now, sekarang ni, ini namanya depan kanta, ini namanya belakang kanta. Kenapa saya buat macam tu? Boleh tak sini di depan kanta? Boleh, tak ada masalah. This is my assumption ataupun ini adalah saya punya andaian. Di mana saya boleh letak sini depan, sini belakang. Kalau letak sini belakang, sini depan boleh, jadi sini jadi belakang. So it doesn't matter. Dia tak macam cermin. Cermin ni kalau dah depan, itulah depannya. Sebab kalau belakang cermin, apa benda abang hang tak nampak? Faham tak?
So ianya kantar sebabnya dia adalah sesuatu benda yang boleh menembuskan cahaya. Kalau misalnya kata saya letak objek kat sini, saya boleh nampak saya punya image kat sini. So saya meletakkan bahawa dekat sini adalah depan kantar. Ini adalah depan kantar. Ini adalah belakang kantar. Okay, saya letakkan ini namanya depan kantar, ini adalah belakang kantar. Apa maksud depan kantar? Contoh, kadang-kadang pun saya pun kena explain juga. Kadang-kadang ada orang tak faham, cikgu apa maksud depan tu? Macam mana depan ni? Saya tak faham depan ni macam mana? No problem, saya akan cerita. Macam ni, kamu ada kamera. Kamu ada kamera kan? So, kamera awak tu ada kantar kat depan dia. You have your lens in front of the camera. At your camera, you have your own lenses, you know? So, jadinya, berada di luar lens. Contohnya, awak nak ambil gambar burung. Aku tak tahu kenapa cakap pasal burung. So, let's say kamu nak ambil gambar burung. Burung merpati. Cantik nama burung tu kan? Burung merpati. So, burung merpati tu berada di luar daripada kita punya kantar. Luar the lens, right? So, maksudnya, kamu akan ambil dia atau objek tu berada di luar kantar ataupun berada di luar kamera. Maksudnya, merpati tu berada di hadapan kantar. So, bila awak tengok, awak punya dalam kamera, awak tengok kamera, awak tengok kat dalam, awak akan nampak sesuatu image. Image awak berada di dalam kantar, means that image awak berada di belakang kantar. Awak faham eh? Seperti handphone awak, kadang-kadang kita ni macam, okay fine, aku ada handphone, aku nak gambar, pak. Dan sebenarnya kadang-kadang kan, ada orang terfikir, sebenarnya yang mana satu depan, yang mana satu belakang. Senang cerita, objek mesti ada di depan kantar. Objek mesti ada di depan kantar. Di belakang kantar adalah image yang akan terbentuk. Faham eh? Alright. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Azim Fan. Okay now. So, sekarang ni, saya ni nak letak objek di hadapan kantar. So, jadinya, di hadapan kantar dinamakan sebagai jarak objek. Kalau saya nak bubuh objek saya pada sesuatu jarak yang tertentu kan? Minta maaf eh, saya ke belakang, saya ke belakang sikit eh. So, maksudnya saya nak letakkan saya punya objek kat sini. Okay, saya letakkan objek saya di sini. Ini objek. Okay, saya letakkan objek saya di sini. Alright. So, ini bermaksud, okay, ini bermaksud daripada jarak sini ke sini, namanya adalah U. Okay, U. U and I. Alright. Macam lagu lah, U and I. Ini kisah. Okay. So, apa maksud U ni? So, U ni maksudnya adalah jarak objek. Jarak objek. U ni maksudnya jarak objek. So, jadinya, ada satu lagi persoalan. Cikgu, bolehkah saya letak mana-mana sahaja jarak objek saya di hadapan kantar cekung? Bolehkah? Sebab ada certain kantar, dia tak boleh main tiba, dia letak kat depan kantar. Kan? Contohnya, kalau saya letak berada di 2F. Kan? Ada certain kantar, kantar ada dua je, kantar cebung, kantar cekung je kan? So, kantar mana yang kalau kita letak kat depan ni, dia punya image berubah-ubah? Jawapannya adalah kantar cembung. Kantar cekung ni, awak bubuh je, awak letak je kat mana-mana, image dia tidak akan berubah. That's why, untuk kantar cekung, objek letaklah kat mana-mana pun. Okay, untuk kantar cekung, objek letaklah kat mana-mana pun. So, dia akan memberikan image yang sama. So, that's why, untuk syarat yang pertama, untuk lukis benda ni, so kita akan buat objek ni, kedudukan objek, kedudukan objek adalah sama dengan at any u. Alamak, campur-campur eh, bahasa orang putih dengan bahasa mak saya. Campur-campur. So, kedudukan objek at any u untuk kantar alamak, ni dia pekat sangat merah ni. So, jadinya kita tak boleh pakai tangan. Ni pun saya kena tekan sikit. Okay. So, at any u, kedudukan objek sama dengan any u untuk, okay, kantar cekung. Untuk concave lens. Alright. So, the position of the object, you can put anywhere or at any u.
So for concave lens. Okay now. So now ready untuk kita lukis kita punya ray diagram. So this particular ray diagram, I will use the red pen or the red marker, right, to mark the direction of the light path. Alright, ataupun untuk saya lukis arah manakah kita punya direction eh. Ni safe tak? Safe. Live ni safe. No worries. You can look ataupun you can watch this particular live later on. Kalau tak sempat lah eh. No problem at all. Okay now. So sekarang ni cahaya dia akan bergerak lurus. So jadinya apabila cahaya ni dia memasuki kita punya apa namanya kantar. So maksudnya dia akan terbias. Okay, let me show you. Okay. So this kantar cahaya ni dia bergerak straight. Cahaya ni dia bergerak lurus. Ini masalah saya. So cahaya ni dia bergerak lurus. Okay, cahaya ni dia bergerak lurus. Okay. So apabila dia sudah bergerak lurus, dia memasuki dekat kita punya kantar cukup. So dia akan mengalami dua possibility sahaja. Dia akan mengalami dua possibility sahaja, iaitu dia akan terbias. Bila kita cerita pasal terbias, ini bermaksud cahaya tu mungkin akan terpesong. Faham maksud terpesong eh? Contoh. Contohnya, you have a glass of water. You have a glass of water. Okay, just imagine. You have a glass of water. And then you have a pen. Alright? You have a pen. And then awak masukkan pen tu dekat dalam glass filled with water. Awak ambil glass, ambil pen. So, jadinya awak akan masukkan kat dalam air tu. So, semua orang tahu bahawa kita akan nampak kita punya image of the pen tu dia tak straight. Dia akan terpesong ke kiri ataupun ke kanan. Dia akan terpesong lah sama ada ke kiri ataupun ke kanan. So, jadi itu kena tengok dekat mana dia punya normal line dia lah. So, sama juga dengan kisah ni. Apabila cahaya tu dia pergi, maka dia akan terpesong. Terpesong dia sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay, saya nak tanya awak. You can guess. If you don't know, you can guess. Ataupun kalau kamu tahu, boleh jawab terus. Okay, kalau kamu tahu, boleh jawab terus. Jawab dekat komen saya kat bawah ni. Apabila cahaya tu dia pergi, memasuki kita punya kantar, dia akan terbias. Adakah dia akan terbias ke atas ataupun ke bawah? Okay, cuba komen sekarang kat bawah. Adakah dia akan terbias ke atas ataupun ke bawah? Titik O ke F? Titik O. Dia akan pergi ke titik O. Titik O. Allah tidak terbuat. So, ada ramai kata dia akan pergi ke bawah. Okay, Amirul kata ke bawah. Afifah kata ke bawah. So, Sofia akan kata ke bawah. Alright. Ke bawah. Akhil kata ke bawah. Alright. So, dia akan ke bawah. Maksudnya, dia akan pergi ke titik F lah. Alright. So, ramai yang kata ke bawah. Okay, ramai yang kata ke bawah. Okay. Jawapan dia adalah mari kita tengok. Okay. Mari kita lihat apa yang kita belajar dulu masa tingkatan 3. Alright. So dulu masa tingkatan 3 kita ada belajar pasal kata cembung dengan kata cepur. So jadi yang ni lebih kepada revision je lah form 4 kan. So let's say saya lukis kat bawah ni. Let's say this is your eyes. Okay, mata. Ini mata. Allah, mata teruklah mata. Ni namanya adalah mata, dalam mata kita lah. Mata kita ni kan bulat kan. Tak apalah, tak bulat pun jadi ilmu kau tu sampai. Boleh tak? Boleh lah. So and then lepas tu kita kat depan ni kita ada kantar mata, betul tak? Ini kita punya kantar mata. Ini kantar mata kita. Okay. Okay, jikalau seseorang itu mengalami rabun jauh. Rabun jauh. Rabun jauh dalam bahasa orang putih, short sighted. Rabun jauh dalam bahasa orang putih, short sighted. Maksudnya dia punya titik fokus dia tu tak kena kat titik buta. Faham tak? So maksudnya kalau misalnya kata cahaya tu dia datang, cahaya tu dia masuk dekat kantar mata, dia akan pergi ke tengah sini. Maksudnya dia tak sampai kat titik ujung. Dia tak sampai. Okay, kalau cahaya tu datang macam ni.
So macam mana saya nak membetulkan saya punya cahaya ni masuk kat dalam mata? Okay, macam mana? So jadinya saya pakai kanta cekung. Saya pakai kanta cekung. Untuk orang yang mata macam saya ni, namanya adalah short sighted. Saya pakai kanta cekung. Saya pakai kanta cekung. Nampak tak? Saya pakai kanta cekung. Kenapa pakai kanta cekung? Sebabnya apabila cahaya tu dia masuk dekat kanta cekung, misalnya dekat kamera pula, masuk kanta cekung, dia akan terbias ke atas. Dia akan terbias ke atas. Ini pun dia akan terbias ke bawah. Dia akan terbias ke atas, dia akan terbias ke bawah. Nampak tak? Ini atas, itu bawah. Nanti lepas tu sampai ke mata, so dia akan pergi terus ke titik buta untuk diperlumpuhkan. Faham tak? Maksudnya cahaya tu dia pergi, dia bukan pergi ke tengah. Kalau kita pakai kanta cembung, sebab tu orang yang rabun jauh, kalau pakai kanta cembung, dia akan lagi kabur. Sebabnya titik tu akan mati ke depan. Faham tak? Kalau orang rabun dekat pula, maksudnya titik buta dia tu kat belakang. That's why kita pakai kanta cembung, supaya dia akan mendekatkan lagi cahaya. So tujuan kanta cekung adalah untuk kita menjauhkan lagi cahaya. So jadi dia pergi, dia naik, dia turun. Dia sampai dekat titik ujung, maka kita boleh nampak lah dengan lebih jelas. So sama juga kat sini, apabila cahaya ni dia pergi straight, so maksudnya dia akan gun ke atas melalui titik F. Dia akan naik ke atas melalui titik F. Maksudnya dia bukannya, dia bukannya apa nama? Dia bukannya macam itulah kot. Maksudnya dia bukannya pantul ni, dia tak pantul. Maksudnya dia ni pergi sini, dia terbias naik ke atas. Dia ke atas, kalau ditarik sini, rupanya dia terbias melalui titik F. Okay, terbias melalui titik F. Okay, terbias melalui titik F. Okay, dengan arti kata lain, namanya adalah cahaya mencapak. Okay, cahaya mencapak. Dalam bahasa orang putih, namanya adalah diverging. Okay, dalam bahasa orang putih, namanya adalah diverging. Maksudnya, dia terbias melalui titik F. Okay, faham tak? Itu kisah dia. So, ini nak faham dia lah ni. Ini saya buat division balik masa form 3. Okay. Kadang-kadang kan, orang yang biasa belajar dengan saya lah, especially kepada student PTTI, tak kisahlah kamu OPC ke, ataupun harian ke, ataupun student-student yang belajar dengan saya melalui live macam FB macam ni kan. Kadang-kadang maybe you all banyak tanya, cikgu ni macam tahu banyak benda je kan, tanya apa semua boleh jawab. Kadang-kadang ada bahasa yang pusing. Tapi semua insyaAllah betul lah. If you want to know that, sebenarnya saya ni mengajar daripada darjah 6 sampailah ke tingkatan 6, sampailah ke IGCSE, sampailah ke diploma level. Begitulah. So that's why saya boleh tahu all the syllabus. Science, math. Okay, science and math. Physics and math. Alright. So jadinya, that's why saya boleh ingat syllabus form 3 tu apa. Okay, syllabus darjah 6 apa. Alright. Begitulah. Bukan nak cerita saya hebat tak, tapi sebab saya mengajar, aku ingatlah. Kalau aku tak mengajar, aku tak tahulah. Itu kisah dia. Alright, faham. So, lagi satu cahaya, dia mesti pergi ke titik O. Lagi satu cahaya, dia mesti pergi ke titik O. Dia kalau dia pergi, dia straight je lah. Dia takkan patah balik gimana. Sebabnya dia dah lalu dekat sesuatu kawasan yang boleh membiaskan cahaya, aka dia tembus. Bila dia tembus, dia takkan patah balik pergi mana lah. So, jadinya sekarang kita ada dua pergerakan cahaya. Satu, cahaya straight dan terbias melalui titik F. Allah, ni dah double line dia ni. Nanti kan awak pergi dengan cikgu kan, pergi double line. Okay. Satu ke sana, satu lagi ke bawah. Okay. And then lepas tu pula, kat mana image dia? Where is the image? So image dia adalah dekat sini. The intersection point between two lines. This one will be your image. Okay, that one will be your image. Okay. Kalau converge macam mana? Kalau converge ni, cikgu semua kanta akan terbias melalui titik F ke? Betul? Betul Yasmin?
Yasmin Fazana ditanya, cikgu semua kantar ke TBS melalui TTF ke? Yes, betul. Kalau convert, kalau converging, kalau converging ni untuk kantar cembung. Untuk kantar cembung, semuanya akan converge. Maksudnya, dia pergi, dia akan converge ke TTF. Diverge ini maksudnya, diverge dia akan mencapai, converge ini akan menunggu. So, daripada converging, saya akan menceritakan apabila kalau kita masuk kantar cembung. Alright, kita akan masuk kantar cembung. But anyhow, sebelum saya nak meneruskan lagi, so saya nak cerita apakah ciri-ciri image A yang terbentuk. Alright, ciri-ciri image yang terbentuk. So, ciri-ciri image terbentuk. Okay, apakah ciri-ciri image yang terbentuk? Yang pertama. Okay, yang pertama. So, di manakah kedudukan dia? So, adakah kedudukan dia di kawasan maya ataupun di kawasan nyata? Okay, saya minta komen dekat bawah. So, kedudukan image ni yang berada di hadapan kantar ni, di hadapan kantar. So, adakah dia berada di kawasan maya ataupun nyata? So, saya minta awak komen dekat bawah sekarang. Okay? Ha, cuba komen. Okay, sama ada di kawasan maya ke ataupun kawasan nyata? Ha, saya tunggu awak punya komen. Maya, pandai. So, Muhammad Bukhari kata maya. Okay, good. Ha, lain? Ada lagi tak? Lain? Maya, nyata. Amar kata nyata. So, Amirul kata nyata. Alright. Muhammad Yusof Awang kata maya. Akhil kata nyata. Okay, tak apa. Tak apa. Ravi Tasu kata nyata. So, Hari Lau, nyata. Alright. Nyata ni dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris namanya adalah real. Eh? Kalau maya ni adalah virtual. So, okay, let me tell you. Nyata. Dia kata ada nyata, nyata. Okay, fine. So, let me tell you the things. Apa-apa saja yang berlaku dekat dalam kantar, dia adalah terbalik dengan cermin. Apa yang berlaku dalam kantar, dia terbalik dengan cermin. Kalau cermin, bayangkan, kalau cermin, this is your cermin. Kalau di hadapan cermin adalah nyata. Di belakang cermin adalah maya. Sebabnya bila kita tengok diri kita dalam cermin, image kita dalam cermin adalah maya. Tapi kalau dekat kantar, dia berlawanan. Di hadapan kantar adalah maya. So sini adalah maya. Depan kantar adalah maya. Belakang kantar adalah nyata. Okay. So jadinya sesiapa yang agak-agak rasanya dulu kata dia adalah maya dengan ternyata-nyata, so tukar persepsi. Dia bersongsangan ataupun bertentangan dengan apa namanya tu cermin. Kalau kantar dia bertentangan. So maksudnya image kita berada di kawasan maya. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua, so image kita yang terbentuk adakah dia tegak ataupun dia terbalik? Kalau kita tengok dia tegak ke atau terbalik dengan kita punya objek. So objek kita ni arrow ke atas, image kita pun arrow ke atas. Maksudnya dia adalah tegak. Dia adalah tegak. Dan yang ketiga, adakah image kita mengecil ataupun membesar? Adakah image kita mengecil ataupun membesar? Cuba tolong type komen kat bawah. Adakah image kita mengecil ataupun membesar? Cuba komen. Okey, dah tegak. So adakah image kita mengecil ataupun membesar? Dah songsang macam betul. So cuba komen, adakah dia mengecil ataupun dia membesar? Dia sedang menunggu. Dia mengecil. Pandai. Good. Dia akan mengecil. So maksudnya daripada sini, ni objek kita besar ni, image kita mengecil. Objek kita besar ni, image kita mengecil. So dia adalah mengecil. Okay, mengecil. So jadinya, how to memorize? Macam mana kita nak ingat? So bila nak ingat, saya suka ingat dia dalam bahasa Inggeris. Alright, nanti sebab saya belajar dulu bahasa Inggeris. So maya ni adalah virtual. Okay, tegak is upright. Okay, mengecil maksudnya adalah diminish. Okay, diminish. Virtual, upright and diminish. So saya nak minta awak tolong tengok dia punya alphabet. V, U, D. So, good. Okay, ini adalah good. Tada! So, daripada sini, saya dah boleh setkan mind saya. Kalau kantar cekung or concave lens. If kantar cekung or concave lens, so, if you put anywhere,
duduklah kedudukan dia, objek letaklah mana-mana. You put anywhere in front of the kanta. And then bila dia awak buat dia punya ray diagram, awak mesti akan dapat dia punya image dia kat tempat yang kat depan jugalah. Maksudnya bukan tempat yang sama, tapi dia akan dapat kat depan kanta juga. Dan dia punya image yang terbentuk hanya satu saja, iaitu good. Right? Hanya good one only. So kanta cekung only good. Kanta cekung only good. Alright, itu cara kita nak hafal. Berbeza dengan kanta yang satu lagi, namanya adalah kanta cembung ataupun convex lens. Kanta cembung or convex lens, dia ada 6 ray diagram yang berbeza. Yang ni beri satu eh. Ini baru satu ray diagram. So satu ray diagram ni pun saya dah cerita more than half an hour. Kalau yang 6 tu kau fikirlah macam mana. Good. Alright. So jadinya untuk kanta cembung, saya akan explain next video ataupun next live. Alright, next live. Itu lagi best kalau awak ada. Itu lagi best kalau kita boleh belajar sama-sama. Alright, sebab masa tu saya akan cerita pasal aplikasi, contohnya aplikasi of the Jack Sparrow. You know Jack Sparrow, Pirate of the Caribbean. Okay, my favorite movie ever, The Pirate of the Caribbean. Alright, so this particular Jack Sparrow, dia nak tengok another pirate ship, you know. So what he has to do? So jadinya dia mesti kena tengok melalui telescope, you know. So this particular telescope ada lenses kat dalam dia tu. And how to calculate the power of lens? So that would be the thing. It's very interesting lah. So jadinya that application tu, dan juga sebelum kita belajar application tu, kita kena belajar dan kita kena faham pasal the convex lens ataupun kanta cembung. Alright, untuk hari ini, ini sahaja. Okay, untuk hari ini, ini sahaja InsyaAllah. Alright, minat eh. So untuk hari ini kita cukup untuk sampai ini. So jadinya thank you so much for your time. Alright, so jadinya minta tolong you share benda yang baik kepada semua orang. So saya akan jumpa awak untuk the next live, untuk kita bincang lebih lanjut lagi pasal kanta cembung. Thank you so much. I'll see you again with love from PTTI. Assalamualaikum and goodbye. Selamat beramal. Alright, oh kalau saya tak jumpa minggu depan, maksudnya kita sudah beraya. Okay, selamat hari raya. Maaf zahir batin daripada saya dan juga team PTTI. Alright, assalamualaikum. Salam muhibah, salam kehormatan. Okay, salam kehormatan. Sayang semua. Assalamualaikum. Goodbye.